Jumadi, salah seorang tukang ojek yang mencari tambahan penghasilan dengan membuat kulit ketupat. Ia membuat kulit atau pembungkus ketupat dari daun atau janur kelapa di tepi jalan tempat biasa mereka mangkal. Kulit ketupat yang dijual Rp10.000 satu ikat dengan isi 11 buah lebih murah dari harga yang dijual di pasar sehingga membuat usaha ini laris manis. Sembari mengisi waktu menunggu penumpang dibantu kedua anaknya, ia membuat dan menjual kulit ketupat dari daun atau janur kelapa yang masih muda. Bisnis kulit ketupat yang selalu dilakoninya setiap tahun jelang Hari Raya Ketupat menjadi penghasilan tambahan untuk keluarganya. Isi waktu luang aja, waktu sekolah ojek. Apa? Ojek sepi kan? Iya. Jualan-jualan ketupat lah. Daripada waktu kosong. Ini satu ikat isi berapa? Satu ikat isinya 11 biji, harganya 10.000. Target berapa ikat payunya nih? Insya Allah nanti ya 1.000-1.000 biji lah. Berarti berapa ikat itu? 100 biji, 100 ikat. 100 ikat ya. Selain tempatnya yang strategis untuk berjualan karena berada di tepi jalan, mereka juga sudah mempunyai pelanggan tetap sehingga kulit ketupat mereka laris manis. Tidak hanya berjualan kulit ketupat, tukang Pak Jumadi juga menjual janur. Untuk kulit ketupat dijual Rp10.000 satu ikat atau per 11 ketupat, sedangkan untuk janurnya dijual Rp50.000 per satu dahan, dengan omset sekitar Rp1.000.000.